Oke teman-teman, jumpa lagi di tayangan sederhana di Vice Channel. Sekarang saya ingin mereview alarm CR7 Wuhan T Alarm System B008 Hecklist. Oke teman-teman, ini dia teman-teman. Kelihatan. Oke teman-teman, remote-nya ada dua. Yang ini satu, yang ini. Oke, cara pasangnya teman-teman, cara pasangnya seperti ini. Pasangnya ini ke sini. Ini teman-teman. Bentar ya. Yang merah ini ke main ke plus, ini yang main, ini yang plus, ini yang kuning ke send, ini ke send teman-teman, ini ke send, yang warna oranye ini ke kontak, kabel stop kontak teman-teman. Dan yang ini ke injection, ke starter. Oke teman-teman, ini kelebihannya. Nanti saya tutorialkan pasangnya gimana dan cara masangnya gimana. Ini jangan lupa, ini yang ini ke main, yang merah ke mini ke main, ini ke plus, dan ini ke stop kontak yang oranye, yang ini ke send dua kuning, yang ini ke starter. Ini starter. Oke, teman-teman, itu termasuk murah teman-teman. Ini remote-nya seperti ini. Ada bacaan CR7. Ya, teman-teman. Yang ini tujuh, yang ini ada tutupnya, bagus ini teman-teman. Ini teman-teman, ada buku panduannya, ini tempelan, ini tempelan, ini. Oh ya teman-teman, lupa, ini yang ini ke ground, biar kalau yang ada di bentar, yang ada di sini warna biru ini ke ground, tergantung merek alarm. Kalau alarm satu-satu warna merek dia nih, warna hitam ataupun juga ini warna biru, yang biru ini ke ground bell, kalau kegoncang bunyi teman-teman. Dan ini ada juga buku panduannya, kalau ingin belajar nanti saya tutorialkan teman-teman. Ini ada buku panduannya. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya. Semoga diberi kesehatan, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti saya akan tutorialkan cara pasangnya gimana teman-teman.